seperti biasa mau mengambil penarikan uang. Kita mau ambil penarikan uang Western Union, ikutin terus ya. Ya, ikutin terus. Nah, sekarang kita isi form Western Union-nya. Jangan lupa seperti biasa bawa KTP sama fotokopi KTP. Nah, sekarang kita terus kita setor. Nah, setelah mengisi formulir tadi, kita serahkan formulirnya ke teller ya. Jadi kita udah selesai ambil penarikan uangnya, nggak ada kendala, antri juga, jadi kita bisa. Nah, sekarang habis selesai dari kantor pos, sekarang kita mau ke daerah Bentar, mau ke toko upgrade, mau beli PC rencananya. Kalian ikutin terus ya videonya. Ha ha ha.